Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Kita belajar di tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1 dan 2, sumber energi dan manfaat energi. Muatan SBDP. Tujuan pembelajaran, di mana anak-anak dapat mengetahui macam-macam notasi. Yang kedua, mengetahui istilah tempo dalam lagu. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis birama. Simbol nada diwujudkan dalam notasi. Ada dua notasi, yaitu notasi angka dan notasi balok. Satu, notasi angka. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar. Dua, notasi balok. Anak-anak juga bisa perhatikan pada gambar. Yang kedua, tempo lagu. Tempo adalah tanda untuk menyatakan cepat atau lambat sebuah lagu. Tanda tempo biasanya ditulis di atas sebelah kiri pada teks lagu. Contoh tanda tempo dalam lagu. A. Largo artinya lambat. B. Andante artinya perlahan-lahan. C. Moderato artinya sedang. D. Allegro artinya cepat. E. Vivace artinya cepat dan tergesa-gesa. 3. Birama. Birama adalah ketukan yang terjadi berulang-ulang secara teratur dalam waktu yang sama. Tanda birama biasanya terdiri atas dua angka, atas dan bawah. Dalam satu birama biasanya ada dua ketukan, yaitu ketukan kuat dan ketukan lemah. Contoh birama antara lain A. 4/4, B. birama 3/4, C. birama 2/4, dan D. birama 6/8.